Selama tahun 2021, berdasarkan data tahunan Kepolisian Daerah Jambi, angka kriminalitas di Provinsi Jambi menurun hingga 13,5% dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2021, Kepolisian Daerah Jambi mencatat angka kriminalitas di Jambi menurun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kapolda Jambi Irjen Polisi Rahmat Wibowo saat menyampaikan rilis akhir tahun mengatakan, kasus kriminalitas yang ditangani Polda Jambi dan jajaran di tahun 2021 tercatat sebanyak 4.993 kasus. Kasus tersebut menurun sekitar 13,5% dibandingkan pada tahun 2020 yang tercatat 5.789 kasus. Sementara itu, untuk penyelesaian gangguan Kamtibmas di tahun 2021 mencapai 78,2% atau naik 2,6% dari tahun sebelumnya. Kapolda mengatakan penurunan angka kriminalitas itu bukan hanya dari banyak atau tidaknya laporan polisi yang masuk, itu juga tidak terlepas dari peran polisi berseragam seperti Babin Kamtibmas dan Satuan Sabhara yang bertugas menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Kehadiran mereka di lapangan menyebabkan turunnya tren. Kejahatan konvensional turun, kejahatan transnasional turun, kejahatan kekayaan terhadap kekayaan negara juga turun, yang berimplikasi kontingensi ada naik 10. Kejahatan yang berimplikasi kontingensi ini adalah kejahatan-kejahatan yang kalau tidak ditangani dengan cepat akan berakibat terjadinya konflik sosial. Terima kasih, Jaya. Cek TV ngabarin.